Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tok Wei Ali Kutah dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan dia dan keluar dengan al-muwaffiqu lil haqqi itu jazam yang tiada muwafaqat bagi yang sebenar. Lo ni kita dok kecek mengenai makrifat. Makrifat ni apa kaitan dengan hidup hamba? Makrifat ni kaitan dia tugas utama kita hidup atas muka bumi, bukan kerja, bukan cari makan, bukan minum, bukan tidur, bukan nikah, bukan bina rumah. Tujuan kita makrifatullah, kenal Tuhan. Tu hubungnya dengan diri kita, bukan kata ni dok kecek bab makrifat apa kaitan dengan hidup ambonyo. Tu tujuan sebenar hidup kita. Maka kalau kita tak ada rumah tapi kita kenal Tuhan, lepas kita dengan Tuhan. Kalau kita tak ada piti tapi kita kenal Tuhan, lepas kita dengan Tuhan. Kalau kita tak ada rumah, tak ada gapo, tak ada goni pun, tapi kita kenal Tuhan, lepas dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ada rumah besar, kereta besar, kehidupan yang besar, pengaruh besar, tapi tak kenal Tuhan, sudah masalah dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita lupa tujuan utama kita hidup atas muka bumi ini. Maka masuk makrifat al-jazmul mutabiku al-jazmu al-muwafiku lil-haqi an-dalilin. Itu maksud dia. Satu pegangan yang jazah, yang kukuh, yang kemah, tak berubah selama-lamanya, sama dengan hak benar. Pegangan tu hak kemah saat ni, sama dengan hak benar, mesti ada dalil. Tiga, pegangan yang kemah sama dengan hak sebenar, kena ada dalil. Tiga benda ni baru dipanggil makrifat. Maka keluar daripada perkataan muwafiqu lil haq, sama dengan hak benarnya, jazah yang tiada muwafaqat bagi yang sebenar. Kita pegang benda hak tidak betul, hak tidak sebenar, maka tiada dinamakan makrifat. Tidak dinamakan makrifat. Seperti pegangnya orang kafir, Kristian ke apa, pegang tu gak dia, dia kata Tuhan tu ada tiga. Nyo pegang kemah kemin dah bagus dah, tapi silap pegang pula, pegang hak salah. Maka dipanggil makrifat. Ada hamba jazah molek, jazah hak salah tak panggil makrifat juga. Maka tak masuk dalam makrifat. Berdosa juga. Hanya dinamakan dia jahil murakkab. Jahil murakkab. Ya, jahil ada dua, jahil basik dengan jahil murakkab. Jahil basik ni jahil selapih dia panggil. Selapih ya jahil. Berarti lagu mana? Tak tahu putus kayu. Lepas tu dia mau jahil. Oh, ambo tak tahu sungguh. Ha, ni jahil sungguh. Kedua, jahil murakkab. Bukan aljak muarakab mufidun bil wadi munahu tu. Murakkab ni apa dia? Jahil pahatah belakang panggil. Allah jahil pahatah belakang. Jahil lagu mana? Jahil dua kali jahil. Dia panggil murakkab ni jahil, yakni bersusung dua jahil. Ha. Dia panggil dolah jahil dia tu jahil, nyaukah atas jahil so lagi. Dia panggil murakkab ni asalnya menunggal. Susung, kita ukah atas benda tu panggil murakkab. Jadi dolah dia tu tu hojo naik tu jahil doh. Dia duduk atas jahil lagi, dua kali jahil. Naik atas jahil dia tu juga, tak ada apalah. Dia panggil jahil naik kereta api, kau apa dia tak panggil. Jahil tahap ni sudah lalu. Kalau hok mula-mula ya so ya jahil, ya tak naik atas jahil. Ya jahil sore jalan panggil jahil jalan kaki kali. Jahil jalan kaki, jalan sore dia. Tak apa lagi kalau dia kata dia mau jahil, ya mengaku. Hok ni mudah dakwah. Allah, hok jahil nombor dua ni jahil naik kenderaan ni payah sungguh, murakabung ni gak. Dia dia naik tak kenal orang dah. Orang kata dia mau jahil. Siapa dia jahil? Kau naik. Oh, dia naik jahil dia. Kau laju, kau laju. Tak dengar kata orang dah. Maka ni payah nak dakwah. Kerana dia sengka dia tu
pandai. Dia tu betul. Oh, seperti ajaran-ajaran sesat. Seperti orang belajar ilmu hakikat mengarut kursi kodeh. Tak cakap royak, tak cakap gapo, dok kata dia betul tu. Tak ada apa dah lah. Nah. Dua jahil. Pertama jahil ia akhir hakikat sesuatu. Pertama memang dia jahil dah, tak tahu gapo dia mengenai sesuatu tu. Dan kedua jahil ia akan dirinya itu jahil. Dia tak tahu yang diri dia tu jahil. Kok dia tahu? Saya alim. Saya pandai. Saya lebih alim daripada Imam Mujtahid. Saya alim gini-gini. Macam-macam. Dan iaitu seperti jazah Nasrani dengan tiga Tuhan. Nasrani dok kata Tuhan itu tiga. Pegai kemah keming pok dia. Tuhan Father, Mother, Son. Ada kata Ruhul Kudus. Malaikat Jibril. Macam-macam lah pok dia. Duduklah pegai lagu tu sampai kemati, kemah keming. Dan berkata mereka itu bahawasanya Allah itu yang ketiga daripada tiga. Allahu salisu salasah. Dalam ayat Quran kata. Allah ini ketiga daripada tiga Tuhan. Siapa dia lagi? Dua lagi Tuhan. Tuhan anak. Tuhan ibu. Ruhul Kudus. Kau apa dia? Dinamakan dia Tuhan itu bapak. Bapak Tuhan bapak. Lepas tu, yang keduanya anak iaitu Isa. Tuhan anak dah pula. Sudah. Bapa dia kata Tuhan Isa tu anak Tuhan. Sebab Siti Maria tak nikah dengan siapa-siapa tiba-tiba tu ambil anak. Nikah dengan Tuhan lalu. Jolah dah apa nampak gaya sebab dengan orang dah. Maka dia pun kata Siti Maria nikah dengan Tuhan boleh anak Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun lahirlah atas muka dunia. Akhir sekali disalib, dibunuh, dipalai, buat salib. Bapa dia kena salib? Sebab tu kita dulu buat salah. Siapa dia? Nabi Adam dulu buat salah. Tak dengar kata Tuhan. Maka marilah Nabi Isa nak tebuh kesalahan tu dia. Dibunuh dia, dipangkar, disalib. Sebagai pembabasan dosa Adam dia panggil. Dosa manusia umat, maka Nabi Isa tanggung. Pengorbanan yang mengampung ke segala dosa, dia kata. Nabi solah jadi tukarnya. Ngaruk kursi kok dah. Barang ni berat pada Avenger lagi. Cerita mengaruk dia. Nama ke Isa ni anak tu. Dan yang ketiga ibu. Tu ibu. Iaitu siapa dia? Maryam. Maryam nama. Jangan baca Maryam. Maryam. Maryam, Maryam. Bukan mengiye tak leh kok. Nama anak dia nama ngiye. Tak leh panggil ngiye berat lajuk. Maryam, Dan seperti jazan Majusi, Majusi pergi kemah juga. Majusi ni gapo dia? Satu golongan menyembah api. Dia kata api ini Tuhan dia, cahaya tu. Tuhan molek. Kalau gelap tu tak molek macam-macam. Agama Zoroaster, kau apa dia panggil? Zoroaster rasa. Agama Zoroaster kau. Betul. Agama sembuh api ni. Zoroaster tak silap. Agama ni ada ke dak lagi? Ada lagi sebahagian masih diamalkan. Asalnya boleh kata habis tak ada dah Majusi ni. Tapi masih diamalkan lagi di Iran. Ada orang kafir ni, kafir Majusi. Ada lagi, ada lagi. Dengan dua Tuhan. Orang Majusi menganggap Tuhan ni ada dua. Yang pertama, gapo dia tu? Asing ia dengan mengerja ke kebaikan. Yang bernama Yazdan. Yazdan. Dan Nur. Iaitu Allah. Ni Nur pun panggil. Yazdan pun panggil. Allah pun dia panggil. Hak ni Tuhan buat kebaikan. Tuhan buat kejahatan. Tuhan jahat. Lagu lain pun. Kerana itulah berkekalan mereka itu menyala ke api. Maka orang lagu ni dia sembuh api.
Rumah dia pasir api semacam tak cakap bayar api lah, duk main bayar api. Bukan pasir api ni. Usah roster bukan pasir api bola apu ni kata tak boleh tahan bayar api. Dia ni nyala kelapu. Semua orang jenis sembuh api, ah lagu tu lah. Macam India tu ha, dekat-dekat dengan Zoroaster sebab dia sembuh api ke, ambil berkat dengan api. Pagi-pagi dia postu api. Bapa ambil berkat dengan api. Dia kata kita kena sembuh api. Bapa kena sembuh api. Oh, api ni cahaya. Pas kalau kita sembuh api, akhirat dia tak bakar dah kita. Oh. Dia buat macam guru dia begitu. Oh, dah kita sembuh dia tiap hari kita duk ui minyak ke dia, dia pun duk nyala, duk gapo. Kita duk hidup ke apa dia. Sebab tu dia tak bakar kita. Menipu kau hong. Kecil aku tu. Dia hok mula-mula sekali kena bakar. Dia kata kita baik dah. Kek ngapi kita dah ambil berkat dia lah. Apa dia. Kek cerita India apa semua tu. Kek api. Duk main api kau semua. Kita duk sembuh api. Duk wi minyak ke dia. Jolah dah tu kata. Lepas tu akhirat. Akhirat dia tak bakar lah. Kita menggugur kita sendiri. Boleh dia mikir lagu tu. Ada seorang tok wali jirai dia. Agama Majusi. Maka dia pun tegur. Dia kata, tanya khabar lah jirai dia ni Majusi ke? Dia tanya, awak ni kuat sungguh lah semaya duk sembuh api kata. Apa sebab awak duk sembuh api ni kata? Maka katanya jirai dia kata, agama saya percaya kalau kita sembuh api, kita buat baik kepada api, kita wi minyak ko, wi minyak zaitun ko, wi minyak go mahal-mahal sikit ko, dia baik ke kita. Maka dia tak akan makan kita. Dia tak akan bakar kita. Katanya Tok Wali gitulah. Gitu deh. Dia tak bakar demo. Tak bakar. Okey, lagu ni lah. Meh, kita tandir dua. Mari bagi letak ibu jari atas api tu. Atas api tu, bagi letak jari. Siapa dia tak bakar di api tu? Hei, agama Majusi tu kata jangan buat gua lagu tu. Eh, ke demo dia buat baik ke dia, ke? Dok wi minyak, dok wi gapo cakap dia bakar ke demo. Siapa takut boleh buat pergi ajak pergi maiden ke apa dia suruh dia beli ke ukahnya takut boleh eh? Eh, katanya Majusi tak berani ambo. Eh, dia mungkin percaya lagu tu. Jangan dok takutlah kalau kita betul tu. Ah, cutra tok tangan. Toklah kawet tu yo. Tok atas api gelap pada de lah. Katanya orang wali tu kata, ah. Dia mau percaya ke dia? Tak makan demo. Ah ni atas muka dunia, akhirat juga lagi demo kena. Ah ni atas muka dunia, dia kau tipu dah. Demo dok wi makan ke dia, dia ingat api ni kena gu. Kecil menjadi kawet, besar menjadi lawet. Kecil pun jadi lawet doh. Bukan kata tunggu besar, kecil pun tak bahaya tangan dia modoh. Oh, Majusi itu kata pening pala lagu ni. Jolah sungguh betul. Lepas dia semua ke apa tu? Amba semua tu eh. Nama ke apa tu? Nama Allah. Lepas tu dia buat kainat kamu. Tak ada buat kainat kamu pun. Tak ada masalah. Dia pergi makan ke amba, pergi gani, pergi apa. Tak ada masalah apa. Nama. Oh. Macam-macam orang dia. Kena tipu juga. Sembuh juga. Tak dengar kata juga. Eh, Zoroaster. Sebab itulah dia berkekalan mereka itu menyala ke api. Duk pasir api macam. Bukan pasir api ni dah. Pasir api kipas ni dah. Dan yang kedua, asing ia dengan mengerja ke kejahatan dinamakan. Gapa dia tahu? Ahrame kau gapa dia. Ni Yazdan dengan Ahrame. Dan Zulmah. Tu gelap dia panggil. Ada setengah tu orang panggil dewa cahaya, dewa gelap. Macam Dipabali. Dipabali ni hari cahaya, hari pasal lapu, hari pasal gapo dia. Ke hari Dipabali ni dia bukan sembuh tu eh, tapi hari lapu. Tak tahu maksud lapu tu dia sembuh lapu ke, dia sembuh cahaya ke gapo dia. Neh, ha Dipabali tu. Dan iaitu setan. Dan telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Mereka itu, Majusi itu. Betapa ia menuduh dengan mengadakan yang tiada ada. Setan ni bukan tu. Hey. Setan ni makhluk tu. Hey. Bukan tu. Hey. Dia kata setan satu kuasa jahat pengaruh. Set-set jahat ni. Hey. Macam agama-agama Yunani. Ada juga lagu tu. Dewa-dewa kejahatan. Dewa cahaya. Dewa anak. Dewa kasih sayang. Dewa Power Ranger. Macam-macam dewa. Dewa lapar. Dewa lapar berat sekali. Habis nasi kalau pegang dia. Nama? Dewa Gotu. Dewa Gawa dah. Raja Monyet. Dewa Monyet. Dewa Labi. Ada belakang macam-macam. Pelik sungguh kata. Pelik. Habis nasi belakang lagu tu. Jadi pun dia percaya.
Banyak tu hai. Hak ni kuasai benda-benda jahat. Hak ni kuasai benda. Dak kita so ya. Allah Ta'ala berlaku. Semua tunduk di bawah pemerintah dia. Sekalipun banyak watak, ada watak jahat seperti iblis, ada watak baik seperti nabi-nabi, malaikat. Tapi so saja kontrol iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dak. Kejahatan itu satu kuasa lain. Kejahatan pula. Saya jahat saja. Gesta. Nak ikut dia tak apa. Daftar jadi ayah hendak dia kau tak ada masalah. Tapi kalau hak set baik ni ada set ayah hendak dia pula. Ah, oh, tak ada lagu tu. So ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Nah. Dan keluar dengan katanya dengan dalil itu jazaa yang muafakat dengan hak wallahu a'lam.